Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri Yudianto, Cikgu Berbagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Ditunggu. Terima kasih. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang Kian Aket. Nah, Kian Aket kali ini membahas tentang circle atau lingkaran. Kita klik dulu aplikasinya. Aplikasi ini cukup ringan, bisa diinstal di smartphone. Jika kurang puas di smartphone, Anda bisa menginstalnya di laptop. Terlebih dahulu menginstal emulator NOC. Kita klik tanda plus, pilih metrik. Nah, kemudian kita akan masuk. Nah, ini kita klik tanda plus. Kemudian kita pilih circle. Kita pilih radius atau jari-jari. Kita klik. Nah, buat ini kita pilih bebas di sini untuk menentukan titik awalnya. Nah, biar mudah saya pakai 0 ya, janjinya 0 seperti ini. Kemudian kita pilih jari-jarinya di sini 50. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian berikutnya kita klik circle lagi, kita pakai yang diameter. Nah, seperti ini kita tentukan titik nolnya, misalkan di sini ya, di sini ya, atau kita pakai acuan yang baru ya biar gampang. Nah, ini 0. Nah, sudah. Kemudian berapa diameternya? Nah, diameternya misalkan 100. Nah, sudah jadi. Kemudian kita pilih lagi circle untuk cara yang ketiga, pakai 2 poin. Nah, untuk membuat circle 2 poin kita butuh rectangle. Kita menggambar rectangle dulu. Kita pilih di sini line, kita tentukan titiknya seperti ini sama sini. Nah, kemudian misalkan ini 100, kemudian pilih lagi ini sampai atas, mungkin kita sini 100, kemudian ini sampai sini. Nah, enter, udah sampai sini. Nah, sudah jadi. Kemudian kita pilih circle lagi, kemudian pilih 2 poin. Nah, ini sama ini. Nah, kita paskan 100. Nah, sudah. Kemudian yang 3 poin kita butuh segitiga. Kita gambar dulu segitiganya. Kita gambar segitiga dulu. Ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Nah, sudah. Kemudian circle lagi yang 3 poin ini. Nah, enter 2 kali. Nah, sudah. Nah, demikianlah untuk video tutorial membuat circle dengan 4 cara. Silakan kalian simak tugas yang sudah disediakan di aplikasi Learning Mobile. Demikianlah untuk video kali ini. Jika sudah jelas, alhamdulillah. Jika belum jelas, simak terus video ini berulang-ulang.